Kak Tina. Senangnya bisa ketemu lagi hari ini. Benar sekali Kak Tina, dan lebih senangnya kita bisa bertemu dengan adik-adik di rumah masing-masing untuk ikut acara Sekolah Minggu Online kita ya Kak Tina. Iya betul sekali Kak Doli, tentunya adik-adik sudah siap untuk mengikuti Sekolah Minggu kan? Iya pasti. Mari kita sapa adik-adik ya Kak Doli. 1, 2, 3. Shalom adik-adik. Apa kabarnya? Luar biasa tentunya. Ya puji Tuhan. Hari ini kita bersyukur karena kebaikan Tuhan Yesus. Kita boleh ada hari ini untuk mengikuti ibadah Sekolah Minggu. Walaupun secara online tentunya adik-adik tetap bersuka cita kan? Benar ya. Sekali Kak Tina, oleh karena anugerah Tuhan dan kasihnya buat kita semua. Ya, kita akan memulai Sekolah Minggu hari ini. Mari adik-adik siapkan hati, mari duduk dengan tenang. Kita mau naikkan satu pujian kepada Tuhan. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu yang sungguh besar di atas hidup kami. Terima kasih buat anugerah-Mu di hari yang baru ini kami boleh datang kepada Tuhan untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan, mendengar cerita firman Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau hadir, memimpin, memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhir
biarlah nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga sadar akan segala dosa dan salah kami. Kami mohon ampun kepada-Mu ya Tuhan. Sucikan dan kuduskanlah kami supaya kami boleh layak datang kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Kak Tina, kita ajak adik-adik untuk bangkit berdiri yuk. Iya Kak Doli, ya. Mari adik-adik, kita berdiri, semuanya berdiri ya. Kita mau nyanyi pujian yang penuh sukacita. Karena Tuhan Yesus kita luar biasa. Amin. Ya, semuanya sudah siap, kita mau memuji Tuhan. Semua boleh dengan gerakan, boleh dengan tepuk tangan. Kita mau naikkan pujian ini. Yesusku luar biasa. Puji Tuhan, Yesus luar biasa. Amin. Kak Tina, siapa iya, sih Kadoli? Sobat terbaiknya Kak Tina? Tuhan Yesus, Kak Doli. Wah, dan pastinya adik-adik di rumah juga sobat terbaiknya adalah Tuhan Yesus. Ya, pastinya begitu ya Kak Doli. Betul, nah kita. Adik-adik, kita akan nyanyi satu pujian ini yang menyatakan ada satu sobatku yang setia. Ya, semuanya masih dalam keadaan berdiri. Kita akan nyanyi pujian ini yang penuh sukacita. Ada satu sobatku yang setia. Waktu aku
silakan duduk kembali. Katina dan adik-adik yang ya, di rumah, kita akan menaikkan satu pujian God of Love sebelum kita menaikkan segala doa-doa kita pada sobat kita yang setia. Segala pergumulan-pergumulan kami, karena kami yakin Tuhan Engkau akan menjawab tepat pada waktunya seturut dengan kehendak dan rencanamu. Bapa, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, tetap memohon anugerah perlindungan Tuhan atas bangsa dan negara kami. Bapa, kami juga mau berdoa untuk gereja kami. Tuhan kiranya memberkati agar setiap gereja-gereja Tuhan yang ada boleh tetap menyuarakan kebenaran Kristus, boleh tetap memperdengarkan suara Kristus untuk masyarakat yang ada di sekeliling mereka. Tuhan menolong agar suara gereja tidak terkontaminasi, tidak terpengaruhi oleh hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran-Mu atas nama toleransi. Kami berdoa ya Tuhan untuk para pemimpin gereja-gereja yang ada. Tuhan memberkati mereka, berikan hikmat, berikan keberanian ya Tuhan,
agar mereka terus menyuarakan kebenaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, memberkati juga GKIN Revival. Tuhan memberkati semua hamba-hamba Tuhan yang melayani. Secara khusus memberkati Ibu Gembala, Ibu Pendeta Sonya dalam memimpin gereja kami. Agar gereja kami terus berakar, bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Memberkati juga semua guru-guru sekolah minggu ya Tuhan, agar dalam seluruh pelayanan mereka, dalam seluruh kehidupan mereka, dalam seluruh tugas tanggung jawab pekerjaan mereka pun, Tuhan tetap ada, menyertai, membimbing dan memberkati. Kami berdoa menyerahkan ya Bapa untuk orang tua dari setiap anak-anak sekolah minggu. Tuhan kiranya menolong, Tuhan kiranya memberkati mereka masing-masing dalam pekerjaan mereka, dalam tugas dan tanggung jawab yang mereka kerjakan. Allah kiranya memberkati agar itu semua boleh mendatangkan kecukupan atas kehidupan mereka. Berdoa ya Bapa, jika ada di antara anak-anak sekolah minggu kami yang Engkau dapati dalam kondisi tubuh yang lemah, terbaring sakit di rumah-rumah sakit maupun di rumah, ataupun orang-orang yang mereka kasihi ya Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh, mengalami kesakitan. Kami berdoa Tuhan Yesus kiranya memberkati, menjamah setiap bagian tubuh yang mengalami kelemahan ini. Tuhan berkenan memberikan kesembuhan, berkenan memberikan kekuatan. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa menyerahkan anak-anak sekolah minggu kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan berkenan memberkati mereka dalam tumbuh kembang mereka, dalam pendidikan mereka. Tapi secara khusus Tuhan memberkati pertumbuhan iman mereka. Biarlah sejak masih kecil ini mereka boleh mengenal Engkau secara pribadi dan boleh bertumbuh dalam kasih dan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Menyerahkan semua pergumulan kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, karena kami yakin dan percaya Tuhan kami Yesus Kristus akan mendengar dan menjawab seturut dengan kasih karunia-Nya, seturut dengan kehendak dan rencananya tepat pada waktunya. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Karena itu kita mengangkat pujian Alkitab Buku Terindah. Dan
Selamat mendengarkan cerita. Shalom adik-adik, saatnya kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terpujilah namamu Tuhan, sebab engkau begitu baik dan teramat baik di dalam kehidupan kami. Bersyukur untuk hari ini Tuhan izinkan kami semua dapat mengikuti sekolah minggu secara online ya Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati sehingga ibadat kami ini yang kami ikuti, kami bisa mengikuti dengan baik, duduk dengan tenang, terutama ketika firman Tuhan akan diberitakan oleh Kak Ella. Kiranya adik-adik bisa duduk dengan tenang dan mendengar dengan baik ya Tuhan, sehingga firman Tuhan yang disampaikan boleh tertanam di dalam hati dan pikiran adik-adik dan dapat dilakukan di dalam kehidupan hari lepas hari. Berkati Kak Ella juga yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberikan hikmat sehingga ketika menyampaikan bisa menyampaikan dengan baik dan benar, sehingga adik-adik bisa mendengar dengan baik juga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan boleh memberkati hamba-Mu secara pribadi, bahkan adik-adik semua yang akan mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Ya adik-adik, pada bulan ini ada yang spesial loh. Ada yang tahu apa sih yang spesial dalam bulan ini? Atau beberapa hari lagi ada yang spesial yang akan kita rayakan, terkhususnya orang-orang Kristen. Ya, benar sekali. Kalau yang tahu pasti sesuai jawabannya seperti yang Kak Ella akan beritahukan kepada adik-adik ya. Ya, yang benar adalah bahwa pada tanggal 31 Oktober tepatnya kita akan merayakan Hari Reformasi. Apa sih Hari Reformasi itu? Pasti adik-adik penasaran ya. Dan siapa sih yang melakukan gerakan reformasi sehingga pada saat sekarang atau bulan Oktober ini kita merayakan Hari Reformasi? Nah, simak ya apa yang akan Kak Ella jelaskan. Ya adik-adik, tepatnya tanggal 31 Oktober 1517 di negara Jerman. Ya, kalau kita di Indonesia adik-adik, ini di negara Jerman, berarti berbeda negara dengan kita. Ada seorang bernama Martin Luther. Dia ini mempelopori atau memimpin sebuah gerakan untuk melakukan protes atau perlawanan pada gereja Katolik yang pada saat itu sangat berkuasa adik-adik. Nah, kenapa dia protes atau dia memimpin gerakan untuk melawan gereja Roma Katolik? Jadi Martin Luther ini dia melihat ya adik-adik bahwa ajaran-ajaran Kristen atau ajaran-ajaran ke Alkitab ini sudah mulai disimpangkan oleh gereja Roma Katolik atau sudah salah diajarkan oleh gereja Roma Katolik dengan berbagai ajaran yang tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Nah, adik-adik, ini adalah ajaran-ajaran Roma Katolik yang menyimpang atau salah ya, tidak sesuai dengan Alkitab. Adik-adik bisa melihatnya di layar kaca adik-adik. Di situ ada hampir 26 yang Kakak Ella tampilkan di layar kaca adik-adik. Banyak ya adik-adik, salah satunya ini adanya adalah harus mencium kaki paus. Terus di sini ada Alkitab tidak boleh dibaca oleh orang-orang atau jemaat, hanya boleh dibaca oleh hamba Tuhan seperti paus, orang-orang yang mengajar firman Tuhan saja di gereja yang boleh membaca Alkitab, tapi untuk jemaat-jemaat tidak boleh membaca Alkitab. Dan masih banyak lagi yang Kakak Ella tampilkan di layar kaca adik-adik
ya. Dan ini baru sedikit adik-adik, tidak semuanya yang kakek Ella tampilkan di layar kaca adik-adik itu yang salah ajaran yang dilakukan oleh Roma Katolik. Nah adik-adik, mereka melakukan banyak hal yang salah tentang ajaran Alkitab dan semakin menjadi-jadi dan menimbulkan dan akhirnya menimbulkan reformasi yang dilakukan atau perubahan yang dilakukan oleh seorang bernama Martin Luther. Nah adik-adik, apa sih tujuan perubahan atau reformasi yang dilakukan oleh Martin Luther? Yaitu tujuannya untuk memanggil orang-orang kembali kepada Alkitab atau ajaran kepada Alkitab. Karena tadi seperti kakak Ella sudah bilang ya, banyak ajaran Alkitab ini sudah salah diajarkan kepada jemaat. Kenapa salah diajarkan? Karena jemaat juga tidak tahu, karena mereka tidak pernah membaca Alkitab. Karena hanya aturannya hanya oleh paus atau pemimpin-pemimpin gereja di gereja Roma Katolik yang boleh membacakan Alkitab. Selain itu jemaat-jemaat tidak boleh membaca Alkitab. Sehingga Martin Luther dengan semangatnya mau melakukan perubahan atau yang namanya reformasi untuk supaya jemaat-jemaat yang awam ini, yang tidak mengerti ini, dapat mengerti dan boleh kembali kepada ajaran sesuai dengan apa yang dikatakan Alkitab. Nah adik-adik, ketika Martin Luther melihat semua hal yang salah yang diajarkan oleh gereja Roma Katolik, sejak protes yang dilakukan oleh Martin Luther atau reformasi yang digerakkan oleh Martin Luther, setiap tahunnya gereja-gereja Kristen Protestan seperti gereja-gereja kita saat ini adik-adik merayakan tanggal 31 Oktober atau nanti pada hari Selasa tepatnya 31 Oktober kita merayakan sebagai hari raya reformasi. Tanggal ini juga boleh dianggap sebagai HUT Kristen Protestan atau hari ulang tahun Kristen Protestan. Nah adik-adik, dari semua yang tadi sudah kakak Ella jelaskan, pasti adik-adik pengen lebih tahu lagi siapakah Martin Luther itu. Nah kakak Ella sudah mencatat nih, Martin Luther dilahirkan pada tanggal 10 November 1483 di Esleben di provinsi Saxony, Jerman, dari pasangan Hans Luther dan Margareta. Jadi Martin Luther ini dilahirkan pada tanggal 10 November tahun 1483 di Esleben, ada sebuah kota kecil dan di negara Jerman ya adik-adik. Bapaknya itu bernama Luther dan ibunya bernama Margaret. Nah Martin Luther ini adik-adik, dia anak pertama dari 7 bersaudara. Wah banyak ya saudaranya, pasti seru loh di rumahnya. Nah Martin Luther ini mempunyai 7 saudara dan di mana ia mempunyai 3 saudara laki-laki serta 3 saudara perempuan. Dan 6 bulan setelah kelahiran Martin Luther, keluarganya ini pindah. Dulunya mereka tinggal di Esleben, mereka pindah dan menetap di satu kota bernama Mansfeld. Nama tempat di Jerman ya adik-adik, ini salah satu kota juga atau tempat di Jerman. Nah kalau adik-adik mau lihat, ini wajah ayah dan rumah dari Martin Luther. Nah di layar ya adik-adik. Nah ayah Martin Luther ini pada mulanya itu adalah seorang yang
jujur, rajin, dan saleh. Martin Luther ini tidak pernah merasa malu terhadap asal usul keluarganya, dan keluarganya ini seorang keluarga yang miskin ya, tidak berada adik-adik ya. Tapi Martin Luther tidak pernah malu dengan keluarganya yang miskin ya adik-adik. Jadi bagi adik-adik yang mungkin keluarganya tidak kaya, tidak punya uang yang cukup banyak, kita harus tetap bersyukur Tuhan masih memberikan kita sebuah keluarga ya adik-adik. Nah, di kemudian hari ayah Martin Luther ini yang petani ini mengalami perubahan. Jadi ayah Martin Luther ini pekerjaannya petani. Di dalam pekerjaannya sebagai petani ini, dia mengalami perubahan secara ekonomi. Dari yang miskin sekali, sekarang sudah menjadi orang yang supaya lumayan berada, atau orang yang sudah berada ya adik-adik. Ekonominya itu dulunya merosot, sekarang sudah mulai maju ya adik-adik, dan menjadi orang yang cukup mapan secara ekonomi. Kalau misalnya kita, kalau kita miskin, kita mau beli beras itu biasanya kalau orang yang berada dia bisa beli satu karung sekaligus. Tapi kalau orang yang miskin, dia mungkin bisa hanya bisa beli 1 kilo untuk makan satu hari. Setelah itu tidak lagi ada beras, dia harus kerja lagi untuk mendapatkan makanan besok, dan begitu seterusnya. Tapi Martin Luther ketika ayahnya mengalami perubahan ekonomi, mereka mulai hidup secara cukup mapan ya adik-adik. Tetapi kehidupan yang serba cukup ini juga bukan jaminan bagi kebahagiaan bagi seorang Martin Luther ya adik-adik. Ia berada dalam pola asuh atau disiplin yang sangat keras pada waktu itu. Jadi ketika dia dari keluarga yang miskin terus sudah masuk di dalam keluarga yang mapan, tapi tidak membuat ayah atau ibunya mendidik dia secara lebih baik. Malahan mereka mendidik dia secara keras ya adik-adik. Luther ini adik-adik pada waktu kecil dia pernah mengalami kekerasan. Jadi dia tidak punya kenangan yang cukup manis, dan ia dibesarkan di bawah pengasuhan yang sangat disiplin dan keras adik-adik. Ibunya Martin Luther nih adik-adik pernah menghajar atau memukul Martin Luther sehingga mengeluarkan darah. Wah, siapa yang pernah dipukul oleh orang tuanya sampai mengeluarkan darah? Ngeri ya adik-adik, itulah yang dialami oleh Martin Luther. Terus ayahnya bukan hanya dia diperlakukan yang keras oleh ibunya, tapi juga dia mendapat perlakuan yang keras oleh ayahnya, yaitu di mana ia pernah dicambuk dengan begitu hebat sehingga menyebabkan ia lalu lari meninggalkan rumahnya. Karena dicambuk begitu keras, dia tidak tahan lagi dengan kekerasan yang dialami, akhirnya dia kabur dari rumahnya adik-adik. Dalam hal rohani adik-adik, Martin Luther ini diajarkan untuk selalu berdoa kepada Allah. Bukan saja kepada Allah, tapi juga kepada manusia loh adik-adik. Yaitu kalau di ajaran Roma Katolik, ada mereka kalau orang yang melayani Tuhan, melayani di gereja itu, mereka dikatakan para kudus atau para orang suci. Ya adik-adik, jadi Martin Luther juga harus berdoa kepada mereka. Ya, padahal kan Tuhan bilang, Tuhan mengajarkan kita untuk hanya berdoa kepada Allah saja ya adik-adik, bukan kepada manusia. Ya adik-adik. Nah, Martin Luther ini, ia juga disekolahkan di sebuah sekolah di Esna, di mana ia harus masuk asrama. Jadi kalau di sini seperti apa ya, kakak-kakak kita yang kuliahnya berasrama, maka mereka harus tinggal di asrama kuliah. Nah, seperti itu juga dengan Martin Luther. Waktu dia sekolah, dia harus tinggal di asrama. Ya, adik-adik.
Nah, di sekolah ini juga adik-adik bisa lihat ya, sekolah yang Kak Ella tampilkan di layar ini sekolah Martin Luther yang pernah ia menempuh pendidikan. Nah, di sekolah ini adik-adik, ia juga mengalami banyak pendisiplinan yang sangat keras. Jadi sudah di rumah, bapak dan mamanya mendidik dia sangat keras. Ternyata bukan hanya di rumah, di sekolah juga dia mendapat pendisiplinan atau dapat didikan secara keras. Ia pernah juga dicambuk loh adik-adik, bukan hanya di rumah. Dia pernah dicambuk itu 15 kali dalam satu pagi atau satu hari adik-adik. Mengerikan ya adik-adik. Di sana juga ia harus belajar katekesasi atau belajar ajaran ya ajaran Katolik yang mencakup pengakuan iman, doa Bapa Kami, 10 hukum Tuhan dan juga beberapa lagu dalam bahasa Latin ya adik-adik. Nah, karena melalui pembelajaran di sekolah ini, ia belajar dan menjadi mahir dalam bahasa Latin sehingga itu berguna untuk persiapan baginya untuk bisa masuk universitas. Jadi waktu Martin Luther, Kakak Ella ceritakan ini, sepertinya Martin Luther mungkin menempuh pendidikan SMP atau SMA ya, karena universitas mungkin itu masuk ke perguruan tinggi. Nah, setelah tamat dari itu sekolah, Martin Luther itu berusia 18 tahun. Dan ayahnya Martin Luther ini, yaitu Pak Hans, ingin Martin Luther ini menjadi seorang pegawai ya adik-adik, atau PNS ya seperti sekarang ini, memasukkan. Dan karena keinginan ayahnya untuk Martin Luther ini menjadi pegawai negeri sipil, Martin Luther dimasukkan ayahnya ke universitas namanya Erfurt. Universitas ini adalah salah satu yang terbaik pada saat itu, atau kampus yang sangat terbaik pada saat itu. Ya, adik-adik. Di sini Martin Luther ini belajar tentang sistem logika, filsafat, dan teologi. Kalau adik-adik sudah besar, pasti adik-adik ngerti ya apa itu sistem logika, sistem filsafat, dan teologi. Tapi ini Kakak Ella hanya ceritakan supaya adik-adik ingat ya bahwa Martin Luther itu bukan hanya seorang yang melayani Tuhan, tapi dia seorang juga yang rajin untuk menempuh pendidikan atau tetap belajar di sekolah. Nah, di universitas ini pada waktu ia berusia 20 tahun, untuk pertama kali dalam hidupnya ia melihat satu kopi yang lengkap dari Alkitab tapi dalam bahasa Latin. Adik-adik bisa lihat di layar kaca, Kakak Ella juga tidak bisa bahasa Latin, jadi kita lihat saja pokoknya supaya kita ada gambaran, oh seperti ini Alkitab yang dari bahasa Latin. Nah, adik-adik ingatkan tadi Kakak Ella sudah ceritakan bahwa di Roma Katolik atau di gereja Roma Katolik mereka melarang orang awam untuk membaca atau bahkan memiliki Alkitab. Jadi kalau sekarang kita punya Alkitab dan kita bisa baca, harus apa? Bersyukur. Karena kita mungkin kita tidak dengar dari Pak Pendeta atau Ibu Pendeta atau hamba-hamba Tuhan yang lain atau guru sekolah minggu, tapi kalau kita baca, kita bisa tahu tentang Tuhan Yesus melalui baca Alkitab. Nah adik-adik, Martin Luther ini membaca Alkitab yang tadi Kakak Ella tunjukkan di layar, yaitu dalam bahasa Latin, dengan penuh sukacita dan mengalami suatu kejutan karena Alkitab itu ternyata mengajarkan hal yang tidak pernah dia baca. Karena sebelumnya dia tidak pernah baca Alkitab ya adik-adik, tapi ketika dia baca, dia bahagia dan bersukacita karena akhirnya dia mendapatkan sesuatu pelajaran yang belum pernah dia belajar. Tetapi ketika ia membaca Alkitab ini, bukannya Martin Luther ini mendapat gambaran tentang Allah itu penuh kasih, Allah itu penuh belas kasihan, tapi sebaliknya loh adik-adik, dia mendapati bahwa Allah itu
itu Allah yang benar itu adalah Allah yang murka terhadap manusia yang berdosa. Nah adik-adik, ini karena tadi kakak Ella bilang ya, untuk pertama kalinya dia melihat satu kopian, artinya dia tidak membaca keseluruhan apa yang dikatakan Alkitab. Nah adik-adik, tadi kakak Ella sudah menceritakan secara singkat gambaran latar belakang dari Martin Luther. Nah sekarang yang kedua akan kita belajar yaitu tentang reformasi Martin Luther. Nah adik-adik, lebih dikenal Martin Luther ini lebih dikenal dengan seorang pemimpin gerakan reformasi atau pemimpin gerakan perubahan. Kenapa Martin Luther mau membuat perubahan dan apa saja yang dilakukan oleh Martin Luther? Nah, adik-adik, di depan layar kaca adik-adik akan Kak Ella tampilkan sebuah surat. Nah, ini bukan surat cinta, surat kasih sayang kepada mama, surat cinta kepada ini teman atau saudara, tapi ini surat bernama surat indulgensia atau surat pengampunan dosa. Nah, adik-adik, pada saat itu, pada zaman Martin Luther, gereja Roma Katolik membutuhkan uang yang banyak, adik-adik. Mereka mau membangun sebuah gereja yang megah di Basilika di Roma. Gerejanya bernama Gereja Santo Petrus. Karena membutuhkan banyak uang, hal ini menyebabkan mereka lalu mengumpulkan uang dari jemaat-jemaatnya dengan cara yang tidak benar adik-adik, yaitu mereka menjual surat ini, surat indulgensia atau surat pengampunan dosa ini untuk dipakai. Dan surat ini sudah ada sejak tahun 1190. Surat ini adik-adik hanyalah semacam surat pernyataan bahwa dosa seseorang telah diampuni setelah ia melakukan pengakuan dosa pada para imam. Para imam ini seperti pendeta juga ya adik-adik. Jadi mereka kalau berbuat dosa, mereka datang kepada pendeta atau para imam yang di Roma Katolik ini, hamba-hamba Tuhan di Roma Katolik ini, terus mereka mengaku, berdoa mengaku bahwa mereka telah berbuat dosa, dan mereka tulis di surat ini, terus mereka kasih ke para imam ini. Nah itu cara mereka ya adik-adik, jadi mereka punya cara seperti ini, dan ini adik-adik cara yang salah, karena Alkitab mengajarkan kalau kita mau mengaku dosa, kita mengaku dosanya bukan kepada hamba Tuhan, kepada pendeta atau kepada orang yang bekerja di gereja, tapi kita harus mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, karena manusia itu para pendeta itu sama dengan kita, seorang manusia yang biasa, tidak punya kuasa untuk mengampuni dosa. Hanya Tuhan Yesus saja yang punya kuasa untuk mengampuni dosa. Nah, adik-adik, ini membuat Martin Luther sangat marah ya adik-adik dengan melihat hal-hal yang salah ini adik-adik. Karena apa adik-adik? Kenapa dia marah? Martin Luther itu punya keyakinan dan dia tahu bahwa untuk kita memperoleh selamat atau pengampunan dosa itu hanya melalui Yesus Kristus saja, bukan melalui perbuatan baik kita atau pengakuan kita kepada manusia. Tapi kita harus percaya kepada Tuhan Yesus dan mengakui dosa-dosa kita hanya kepada Tuhan Yesus. Nah adik-adik, Martin Luther juga menganggap bahwa penjualan surat indulgensia atau surat penghapusan dosa ini sebagai sesuatu hal yang salah dan dapat menyesatkan umat. Karena apa? Karena umat tidak belajar Alkitab, tidak baca Alkitab, maka nanti umat hanya berpikir bahwa, oh sudah, kalau saya berbuat dosa, saya hanya perlu membeli surat indulgensia itu, lalu
mengabaikan pengakuan dan pertobatan sejati kepada Tuhan Yesus. Ya, ini hal-hal yang salah dan membuat Martin Luther itu marah terhadap ajaran Roma Katolik, sehingga dia mau mereformasi gereja Roma Katolik. Nah, bukan itu saja, bukan sampai dia marah saja adik-adik, tapi Martin Luther ini mempunyai semangat dan keberanian di mana dia membuat khotbah-khotbah atau cerita tentang firman Tuhan, lalu menentang tentang penjualan surat penghapusan dosa atau surat indulgensia ini. Dan bukan itu saja, dia tidak hanya membuat khotbah terus dia berkhotbah, tapi dia menulis dan dia membagikan khotbah-khotbahnya itu, terus mengkopikan banyak sekali khotbah-khotbahnya tentang menentang surat penjualan indulgensia atau pengakuan dosa ini, dan menyebarkan ke banyak tempat. Ya adik-adik, itu terjadi pada tanggal 31 Oktober 1517. Bukan itu saja ya adik-adik, dia lalu menempelkan semua yang dia rasa ajaran-ajaran Roma Katolik yang bertentangan dengan firman Tuhan itu, ada 95 ya adik-adik, di pintu-pintu gereja. Adik-adik bisa lihat di gambar di layar adik-adik masing-masing. Nah, dalam 95 dalil ini, Martin Luther melabrak kemewahan hidup gereja secara umum dan menyerang penjualan surat indulgensia atau penghapus dosa itu. Ia menentang ahli-ahli teologi Roma Katolik atau menentang pendeta-pendeta atau hamba-hamba Tuhan di dalam gereja Roma Katolik dan memperdebatkan hal itu, dan selalu mengirimkan kopian-kopian yang dia catat itu bertentangan dengan ajaran Alkitab ya adik-adik. Nah, itu adalah suatu hal yang dilakukan oleh Martin Luther ya adik-adik, sebuah keberanian untuk menentang ajaran-ajaran yang salah ya adik-adik. Ya adik-adik, tadi Kakek Ella sudah mengajarkan tentang latar belakang dari Martin Luther, terus mengajarkan tentang keberanian Martin Luther dalam menyatakan kebenaran dan menentang ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Roma Katolik yang bertentangan dengan firman Tuhan. Yang poin ketiga akan kita belajar adalah kematian dari Martin Luther. Ya adik-adik, Martin Luther ini pada akhir hidupnya ia mengidap berbagai macam penyakit di akhir hidupnya. Itu di tahun 1545, hingga pada akhirnya ia meninggal dunia pada tanggal 18 Februari 1546. Ia dikuburkan pada tanggal 22 Februari 1546 di Jerman ya adik-adik, gereja di mana ia melakukan 95 dalil atau menempelkan 95 dalil yang tadi, ajaran-ajaran yang menentang Roma Katolik itu. Ya adik-adik, adik-adik bisa lihat di gambar ini adalah kuburan atau gereja yang waktu itu Martin Luther tempel 95 ajaran yang menentang Roma Katolik, dan ini yang sebelahnya lagi itu adalah kuburan dari Martin Luther. Ia meninggalkan seorang istri bernama Katarina von Bora yang waktu itu dia nikahi pada tahun 1525, dan Martin Luther ini adik meninggalkan 4 orang anak. Demikianlah riwayat hidup Martin Luther ya adik-adik. Nah, apa sih yang bisa kita pelajari dari seorang Martin Luther? Dari yang tadi Kakek Ella sudah bahas, ada hal-hal yang perlu kita belajar, yaitu ketika kalau kita melihat ada hal-hal yang diajarkan, misalnya di sekolah minggu atau di gereja, hal-hal yang
pendeta mengajarkan yang salah, terus adik-adik baca di Alkitab, ternyata yang pendeta ajarkan itu salah, atau guru di sekolah, guru agama mengajarkan yang salah, atau guru-guru sekolah minggu mengajarkan tentang hal-hal yang salah, maka kita harus menentangnya atau menyatakan bahwa itu salah. Tapi yang paling utama adalah kita harus belajar dulu Alkitab. Ya, Martin Luther tadi mengajarkan kita bahwa dia rajin belajar Alkitab, makanya dia tahu tentang kebenaran. Kemudian karena dia sudah belajar, dia berani untuk menyuarakan tentang kebenaran. Jadi dua hal itu yang perlu kita belajar dari Martin Luther adalah tetap semangat belajar, baik di sekolah maupun di sekolah minggu, terus semangat untuk belajar firman Tuhan. Sehingga ketika kita dengar ada ajaran-ajaran yang salah, adik-adik boleh bilang, "Ibu, Pak, itu salah. Tidak seperti yang Alkitab ajarkan." Kalau kita tidak belajar Alkitab, pasti kita tidak tahu kebenaran yang benar itu seperti apa. Ya, selamat Hari Raya Reformasi. Semoga melalui pesan untuk kita selalu belajar dan berani menyatakan kebenaran. Tetap berani ya adik-adik. Shalom. Mari kita berdoa untuk mengakhiri cerita firman Tuhan ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk cerita firman Tuhan yang singkat tapi begitu luar biasa bagi kami. Kiranya kami boleh belajar dari seorang Martin Luther. Biarlah kami mempunyai semangat untuk belajar dan semangat untuk menyatakan kebenaran. Kami punya keberanian yang Tuhan anugerahkan bagi kami semua. Tuhan Yesus, tolong adik-adik supaya mau sungguh-sungguh giat dalam belajar, baik itu pendidikan secara formal maupun non-formal, pendidikan di sekolah maupun di sekolah minggu atau di gereja atau di mana saja. Biarlah mereka boleh mendapatkan ilmu yang baik, bahkan mereka boleh kritis terhadap ajaran-ajaran, dan mereka punya keberanian ketika melihat ada hal-hal yang salah yang harus mereka lakukan, maka mereka boleh menyatakan itu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami datang dan berdoa. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu online kita. Kita angkat pujian Yesus yang termanis buat jiwaku. Jiwa kita semua. Yesus yang termanis buat jiwa. Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan sudah memimpin ibadah kami. Kami sudah memuji Tuhan, mendengar cerita firman Tuhan, dan juga menghafalkan ayat firman Tuhan.
Kiranya semuanya itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, kami akan berpisah. Kami mohon berkat-Mu, pertolongan-Mu, perlindungan-Mu untuk adik-adik semua dan kami juga. Tuhan, kiranya menolong setiap aktivitas kami sepanjang minggu ini. Biarlah hidup kami boleh mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.